Asik juga nongkrong di sini ya. Seandainya saya dekat mungkin bisa tiap hari ke sini. Tiap hari liburan. Tiap hari nongkrong di sini sambil ngopi, lihat-lihat suasana pantai. Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Aan Cutaryat Vlog. Jalan-jalan terus, jalan-jalan terus. Dan kali ini masih berada di kawasan Tanjung Lesung, tepatnya berada di Pantai Kaspana. Bagi kawan yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe dulu channel ini ya. Dan nyalakan juga loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Kita lihat-lihat suasana di Pantai Kaspana ini. Pantai Kaspana berada di kawasan Tanjung Lesung, tidak jauh dari Pantai Legon Waru. Tepatnya berada di pinggir jalan ya. Jadi kalau lewat ke arah Ujung Kulon, pasti posisinya berada di sebelah kanan, akan terlihat jelas pantai ini. Lumayan ramai. Banyak sekali pengunjung yang datang, apalagi di sore hari seperti ini ya. Kita langsung mendekat ke area pantainya, ke bibir pantai. Hari ini hari Minggu dan sekarang jam 15.20 menit. Biasanya kalau pantai-pantai di daerah sini itu semakin sore biasanya semakin ramai ya. Jadi yang datang sore hari itu biasanya para pengunjung yang tidak jauh dari kawasan-kawasan pantai. Wow, lumayan tuh view-nya. Bagus sekali ke arah sana kawan-kawan. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin mengenal pantai-pantai di kawasan Tanjung Lesung, mampir ke tempat ini ya. Kondisi pantainya sendiri seperti ini ya. Banyak sekali ranting-ranting di sini. Kemudian untuk berenang mungkin di pinggiran sini ya. Nggak bisa ke tengah soalnya ombaknya besar sekali. Kalau bermain-main di pantai, udah pasti betah sekali ya. Apalagi pantai-pantai yang berada di kawasan Tanjung Lesung seperti ini. Bisa lupa pulang kawan-kawan. Sejuk sekali. Lumayan cuaca hari ini. Walaupun mendung tetapi tidak turun hujan.
Ya. Oh, nama channel saya Aan Sutaryat Vlog ya. Aan Sutaryat Vlog. Ya, barusan ada yang nanyain nama channel saya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semakin betah melihat-lihat channel saya ya. Channel seputar tentang wisata. Baik itu wisata pantai maupun wisata alam. Tempat-tempat liburan kawan-kawan. Jadi, kalau ingin mencari tempat-tempat wisata di daerah Banten, baik itu wisata pantai maupun wisata alam, silakan kunjungi channel Aan Sutaryat Vlog. Ada di situ ya. Mudah-mudahan banyak rekomendasi buat kawan-kawan semua. Ya, betah sekali jadinya di sini. Mikirin pulang jauh, ya nongkrong dulu di sini. Sudah pasti sampai malam lagi ke rumah. Kurang lebih perjalanan sekitar 3 jam. Lumayan. Tidak apa-apa, yang penting dapat sesuatu yang bisa disampaikan buat kawan-kawan semua di dunia maya. Asik sekali bermain-main seperti anak-anak di depan itu ya. Ingat waktu kecil dulu, main-main di pasir, sambil basah-basahan. Di kawasan Tanjung Lesung itu banyak sekali pantai-pantai kawan-kawan. Hampir sama saja dengan kawasan Pantai Carita, Pantai Anyer. Di sini juga banyak. Selain pantai yang seperti ini, alami, banyak juga pantai-pantai yang memang sudah dikelola ya. Ayolah mampir ke sini ya. Main-main ke Tanjung Lesung. Saya yakin tidak akan menyesal. Pulang dari sini akan mendapatkan sesuatu atau kenangan yang indah kawan-kawan semua. Untuk perjalanan dari Pandeglang ke Tanjung Lesung itu sekitar 2 jam setengah ya, atau 3 jam kalau menggunakan kendaraan roda 2 ya, paling juga 2 jam setengah kalau pakai mobil mungkin sekitar 3 jam. Baiknya berangkat dari pagi kemudian pulang sore, mampir di beberapa pantai karena banyak sekali pantai-pantai di kawasan Tanjung Lesung ini. Semakin sore kereta saya juga semakin ramai kawan-kawan. Tuh kan, dia pada berdatangan. Asik juga nongkrong di sini ya. Seandainya saya dekat mungkin bisa tiap hari ke sini. Tiap hari liburan. Tiap hari nongkrong di sini sambil ngopi. Lihat-lihat suasana pantai. Pantai kawasan Tanjung Lesung. Pas panas. Peace. Hari semakin sore kawan-kawan, saya harus siap-siap untuk kembali ke rumah karena jauh ya. Terima kasih sudah setia menonton video-video saya, semoga ada manfaatnya ya. Kita akan jumpa lagi di video-video wisata yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.